menjadi negara sihat. Dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket. Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.